feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit. Halo, assalamualaikum mas bro ya. Welcome back to channel YouTube yang paling mantep, Beben Tipirbon. Sekarang Mang Beben setelah kemarin berkeliling di Garut, akhirnya datang lagi ke Jambi buat menggerbek koleksi anjingnya Om Andre yang paling terbaru ya. Ini kebetulan lagi datang Burbul dari luar negeri ke Jambi. Jadi jangan kemana, kita cekidot aja. Oke mas bro, sekarang Mang Ben udah bareng sama Om Andre. Om gimana, sehat om? Sehat Mang Ben. Ini sekarang dalam rangka tour pertama di tahun 2024 Mang Ben ke Jambi iya, lagi ya. Pertama ya. Iya, setelah kemarin bulan Desember sama kesini juga ya. Kesini juga. Om kemarin om om bilang lagi kedatangan anjing Burbul ya. Kehu. Iya. Berapa ekor om yang datang yang baru? Burbul baru 2. Ada yang sebelum Mang Beben tuh 2 lagi. Wih, berarti makin banyak kan tuh? Iya, 4. Total sekarang ada berapa berjadinya? Burbul sekarang di sini ada 4 plus 4, 8. Ada 8? 8 plus 1, plus 2, 10. Ada 10? Ada 10. Terus ada anakan juga ya? Anakan, ada anakannya ada 4 ekor yang dari standard color. Uh-huh. Yang indukan. Tapi dia tri-carrier. Three carrier. Iya, terus ada yang 5 yang special color, memang induknya special color. Wih, berarti ada 2 lahiran. Iya, 2 lahiran. 2 lahiran. 9 ekor. Oke, Om, simpen dulu buat yang anakan. Sekarang kita mau spill dulu yang burbul yang baru, koleksi terbaru burbul di kandang Jambi Super Bull ya. Ya. Oke, Mas Bro, sekarang ini Mang Ben udah di kandangnya dari Jambi Super Bull ya. Pertama-tama ini nih baru burbul yang baru nih. Tuh, si coklat. Wih. Ini ada burbul yang baru nih. Wih, gede banget ini, Om. Gede ya? Iya. Kecil lah. Ini kayaknya lebih gede dari yang terakhir si Rojo ya? Rojo, iya. Warnanya sama tapi iya. Ini betin. Ini lebih gede dari Rojo ya, karena Rojo kan lebih muda, ini lebih tua. Ini namanya siapa, Om? Belum dikasih nama. Oh, belum dikasih nama. Belum. Betina ini mah ya? Suratnya ada sih namanya. Nanti saya cek ya. Ini mah betina ya? Betina. Kayaknya udah pernah lahiran juga, Om. Sekali di sana. Oh, di sana udah sekali anaknya lahiran. Anaknya dijual 200 juta satu ekor. Wah, anaknya. Serius? Hmm. 200 juta per ekornya. Paling murah 150. Kemarin lahiran berapa ekor? 6. 6 ekor? 6 ekor. Wih. 6 kali 200 berarti 1,2 M, Mas Bro. Hmm. Berarti baru lahiran sekali langsung dikirim sini. Ya, saya paksa jual. Om, bisa dikeluarin enggak, Om? Bisa. Ki, ayo Ki. Oke, Mas Bro, ini anjing burbul yang terbaru di kandangnya Om Andre ya. Usianya berapa tahun, Om? Ini usia sekarang hampir 2 tahun. 2 tahun? Iya. Usianya 2 tahun, Mas Bro. Wih, gede banget. Gila. Tapi ini warnanya coklat ya, kayak Rojo ya? Kakao, iya. Coklat. Coklat kayak Rojo, Mas Bro. Betina usia 2 tahun ya, Om? Usia 2 tahun, warna coklat. Baru lahiran 1 kali 6 ekor. Wih, gede banget ini. Ini berat berapa kilo, Om? 86-87 kilo? Iya. Wih, di. Besok kita timbang deh. Ada timbangannya besok sekarang? Ada timbangan, sudah pesan, sudah nyampe. Besok lah, besok kita timbangin satu-satu ya. Oke, sekarang timbang burbul aja. Besok kita bakalan bikin konten nimbang anjing burbulnya ya. Wih, tapi ini mah, wih, gede banget. Wih, kepalanya ya. Ini kayaknya burbul paling gede di sini, Om. Ini sama yang black tan. Black tan ada? Ada, wih. Om, ini harga berapa, Om? 400-an. Berapa? 400 jutaan. 400 juta? Iya. Anjing, gila. Tapiin kaki depannya. Harganya 400 juta, Mas Bro. Tuh. Sama Bang Riki aja, anjingnya masih gedean anjingnya. Depannya aja, Ki. Wih. Coba Bang Riki duduk sampingnya.
Ah, Bang Riki juga kelihatan kayak anak kecil ya. Tapi kalau anjing kayak gini Om, apa adaptasinya gimana? Susah nggak? Kalau yang dewasa sih lumayan ya. Memang kalau mau ngirim yang adaptasinya enak, papis ya. Papis. Ya, kalau dewasa tingkat stresnya cepat. Kalau papis kan dia kan anakan itu kan jiwa bermainnya tinggi. Ya, iya, iya. Jadi lebih gampang stabil. Tapi ini gede banget Om, beneran Om. Kalau ngirim anjing gede kan nggak gampang, Mang Ben. Ya, benar. Resikonya gede ya. Wih, gede banget ini. Ini juga gede nih, Sultan nih. Malah, oh ini ada yang baru lagi. Sultan. Oh ini juga gede juga nih, Mas Bro. 80 lah itu kurang lebih. Ini jantannya? Iya, 70-80. Oh iya, soalnya jantan yang dari Jambi terakhir si Diesel kan? Iya. Sama si siapa? Sama si Rojo udah pindah ke BSD ya, ke kandangnya 88 Giant Dog. Kalau sama Rojo, gedean Rojo harusnya nanti. Nanti. Soalnya Rojo tuh gede banget, tinggi iya banget. Kalau ini kayaknya agak short, lebih pendek ya. Iya. Wih. Ini yang jantan usia berapa tahun, Om? Ini 2 tahun kurang. Oh, ini 2 tahun kurang? Wih. Tapi ini warnanya emang kayak gini. Black tan. Oh, ini burbul jantan usia 2 tahun kurang. Warnanya itu black tan, Mas Bro. Kalau yang kayak gini masuk special color enggak, Om? Special. Oh, special color juga ini. Special color juga. Wih. Kalau yang ini harga berapa kemarin, Om? Ini kemarin 300-an. 300 juta. Om, Mang Ben mau nanya, ini kenapa kalau di burbul itu lebih mahal betina daripada jantan? Karena waktu itu betinanya enggak mau jual. Betinanya enggak mau jual awalnya dari owner sebelumnya. Ya, ownernya enggak mau jual. Enggak mau dijual. Kenapa? Mau di breeding. Dia mau breeding, ya. Kita paksa jual. Oh, Om paksa jual dengan penawaran fantastis. Di Thailand udah enggak ada warna ini. Di Thailand? Di Afrika pun jarang. Oh, gak banyak ini warna ini. Oh, berarti di Indonesia ya? Heeh. Karena bisa dibilang kita lah paling banyak special color di Indonesia. Iya. 88 Jendok sama 8 Jendok sama Burbul. Di Jambi Super Bowl, Mas Bro. Wih, keren. Sama aja pokoknya mau cari Burbul kontak aja dua-duanya sama. Sama ya, tuh ya. Jadi buat teman-teman, Mas Bro yang nonton yang pengen punya anakan Burbul ya, bisa langsung dikontak ke Instagramnya @jambisuperbull atau ke Instagramnya 88 Giant Dog ya. Wih, gede banget ini. Wah, ini nih. Kepalanya ada mungkin segede ember chat ya. Tuh, jisi kanggehu ge anjir. Gedean anjing, nak. Kanggehu sanggup gak ngangkat yuk? Tuh sanggupin, kanggehu disuruh ngangkat mah. Coba ge, naik lagi. Hah? Oke, sanggup kan enggak? Beben kalau bisa angkat itu saya kasih. Tadi di vlog Om Bobby saya udah ngangkat, Om, malah saya najungkir balik, Om. Tadi kan enggak ada hadiahnya. Kalau bisa bawa balik gratis. Enggak, berat 86 kilo. Tadi Mang Beben coba angkat ini, Mas Bro, di vlognya Om Bobby ya. Yang ini coba, yang ini. Ini ringan. Yang ini tadi juga saya kan enggak angkat juga. Yang enakan lah, yang enakan. Enggak ada ya? Naik. Kalau itu naik kali ya. Ini berarti ada dua. Tapi kuping enggak ada. Hah? Kuping enggak ada. Oh, enggak, jangan. Up. Berarti ini yang Mang Beben Tommy ini berarti 2 ekor nih yang baru ya, baru 2 ekor yang baru ya. Nih. Kalau yang itu Om? Itu anakan. Oh, ini mah yang dulu juga udah ada ya? Ya, umur 9 bulan. Yang literan pertama datang ya? Ya. Ini yang literan pertama datang nih, Mas Bro. Betina ya? Ya, 9 bulan. Betina umur 9 bulan. Ini kalau yang kayak gini maksudnya warna apa, Om? Black tan. Black tan juga. Sama. Cuman dia tannya lebih muda fawn. Ya, lebih fawn ya. Ya, brown. Beda Mas Bro, kalau yang ini dia tannya tuh udah kayak Rottweiler. Ya, kalau yang ini mah tannya lebih muda ya. Kalau yang ini dulu harga berapa, Om? 120-an. 120? Wih, anakan waktu masuknya. Ya, berarti benar ya kalau anjing burbul itu anjing sultan ya. Nah, Om, biasanya kalau misalkan anjing burbul gini kalau dipakai buat jaga bagus enggak, Om? Coba aja ntar malam-malam Mang Beben ke sini. Ya enggak gitu juga, Om, konsepnya itu. Kalau buat jaga emang harusnya anjing ras besar tuh semua pasti bisa jaga. Pasti ada insting menjaganya. Apalagi pejantan udah dewasa, udah 3 tahun, 4 tahun udah kawin. Atau betina udah lahiran, udah pernah punya anak. Nah, biasanya betina tuh kalau udah punya anak tuh pinter jaga. Nalurinya ya. Nalurinya keluar. Tapi kalau anjing segede gini mah ya, Mas Bro, enggak usah gonggong juga usah kita gonggong, lihat udah takut duluan. Yang kedua enggak perlu diajarin galak. Tapi kalau anjing kayak gini karakternya gimana, Om? Galak nggak? Buktinya sih udah terbukti ya, di kita semua bisa megang ya. Padahal kita beli dewasa.
Iya sih benar. Jadi udah pasti nggak galak 100%. Tadi juga Mang Oben sempat pegang yang itu Mas Bro ya. Meskipun Mang Ben baru datang tapi bisa tapi pegang. Sempat pegang yang situ, coba pegang dulu. Oh, kalau yang di sana si Arnold mah nanti lagi aja ya. Tapi nggak lepas tuh hari ini. Oh jangan, jangan, jangan gitu, jangan suka jahil. Dipatok ular loh, hidungnya. Hidungnya patok ular? Ular nih. Wih, si Arnold dipatok ular sana Mas Bro. Arnold berantem ular pagi-pagi. Ularnya yang mati. Itu kan Arnoldnya masih hidup. Iya. Udah kebelah dua ularnya. Wih, gila ya. Lihat. Benar-benar anjing gila Ricky ini. Ricky mau si masuk Arnold. Nolongin Arnold takut. Nggak nolongin ada ular. Ricky bukan takut ular. Takut Arnold. Takut Arnold ya. Sama bang, kita juga takut ya. Tapi ini om yang Mang Ben lihat nih. Mukanya yang betina sama yang jantan. Kok agak beda ya? Apa emang mukanya betina gini, betina, mukanya jantan ya, gini? Betina gitu emang. Jantan ini cakep Ben, kayak pesek banget. Emang sih cakep sih. Kayak American Bully ya? Iya. Paling pesek dah. Ini burbul paling pesek. Ini burbul paling pesek. Ini saingan Diesel nih. Diesel juga spesek dia nih. Iya, tapi ini kepalanya gede ya. Diesel kan belum dewasa, Mang. Iya, ini kepalanya gede nih, Mas Bro. Oke, Kang, kita lanjut ke yang berikutnya, Kang. Tuh, kita keluar yang mana? Lagi, anakan tuh. Yang ini nih. Enggak usah lah. Yang ini aja nih, yang ini nih, yang gede nih. Cicilan, malah saya ngeluarinnya. Nah, tapi kalau ini bakal jadi betina tergede di sini. Ini? Pasti akan jadi betina tinggi bayang. Sih ini ya. Lihat tinggi, lebih tinggi daripada itu. Ada Om Bobby Mas Bro. Tadi Mang Ben udah pansos ke Om Bobby. Om Bobby gininya ambil gini Ben. Hah? Gimana Om? Oh. Sekarang lagi sering pamer otot ya. Gini terus. Ini kenapa ya Ben ya? Kalau lagi deg-degan tuh duk-duk. Anjir, maksa. Oh, jadi biar kayak Deddy Corbuzier. Gue kesel, perasaan jantung di kiri, tapi dia kok di kanan ya, yang deg-degannya ya. Oh, jadi kalau orang sering fitness gitu ya, deg-degannya beda ya. Coba Kang, yang ini Kang. Oh, yang ini yuk. Nah, Om, kalau yang ini memang pengen lihat mukanya itu kok kayak bully ya. Iya. Ini sama jenisnya berbul juga. Berbul juga, special color. Bapaknya champion. Bapaknya champion? Ini bapaknya champion 2021. Yang itu 2023 champion yang hitam. Oh ada juga? Iya. Wih ini mah. Wah anjing gak kabur. Anjing gak kabur. Anjing gak kabur. Cepet. Salah makainya kalungnya. Nah ya. Kabur tapi nggak gigit juga ya. Kurang kenceng ya, Bu. Ini masuknya black apa blue, Om? Blue. Blue fawn. Blue fawn. Ini benar, ini masuknya dari sini. Ini masuk dulu ke sini. Bisa nggak? Mundurin. Ini badannya sih gede, Mas Bro. Gede banget. Wih. Satu lagi, Bu. Gigit. Sistem. Ini usia berapa tahun, Om? 2 tahun kurang juga. Ini 2 tahun kurang juga. Semua anjing kita tuh usianya di bawah 3. Di bawah 3. Rata-rata ya. Yang ini udah lahiran belum? Apa? Udah lahiran belum? Belum pernah. Belum pernah lahiran, masih perawan. Belum pernah, masih perawan. Wih. Gede banget ini, Mas Bro. Ini kalau enggak salah ada satu saudaranya lagi, Om, yang mukanya kayak gini ya. Yang mukanya kayak gini, cuman dia Black Max ya. Enggak yang apa? Lahiran. Enggak, ya, itu bukan saudaranya. Bukan saudaranya, beda. Wih, lihat. Ini gede banget, udah kayak panda ya. Wih. Kabur. Ayo, Bang Rizky. Gak ketahan kalau ngamuk. Wih, yang hitam ngamuk. Masuk yang ini. Ini masukin aja, masukin dulu, Kang. Anjingnya kabur. Oh, ini mirip si Diesel nih. Cuman ya. Dia ada putihnya ya, Om. Yang kenceng ya, Hu.
Hah? Sendirian aja yang itu. Yang ini betina, Om? Iya. Wih, ini betinanya nih, Om. Eh, gede, ini gede banget. Wih. Kalau keangkat, bawa pulang, Bang. Ini sama usianya, di bawah 2 tahun, Om. Eh, ini enggak, ini 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. Ini kayaknya udah pernah lahiran, ya? Kali, 3 tahun kurang dikit ini. 3 tahun kurang dikit, ya? Iya, udah pernah lahiran. Kalau yang ini harga berapa? Hampir 300. 300? Mobil Om kalah. Lebih mahal mobil, lebih mahal harga anjing daripada mobil listrik Om Bobby. Betul kan, Om, ya? Betul. Ini anjingnya Sultan, ya. Ini satu mobil listrik, ini berarti yang udah ini berapa lucu, mobil, palanya ya? Palanya suka songong. Hah? Palanya suka diangkat kalau yang ini, Ben. Gimana? Kayak anjing so dia. Wih. Stand sendiri. Wih, sombong banget. Wih. Gigit-gigit, Om Bobby, gigit-gigit. Wih, gede, Mas Bro. Anjing burbunnya gede-gede. Di Thailand tuh ada satu kennel Factor Farm. Factor Farm. Factor Farm tuh punya anakan, punya keponakan dari dia itu. Keponakan dari tricolor, ya, bagus banget. Oh, jadi meskipun dia warnanya hitam, tapi dia warna. Bisa dia bawa warna. Bawa warna ya, anakannya. Tricolor, ya. Wih. Tri-carrier. Nanti tunggu aja anakannya. Ini rencana mau dikawin kemana, Om? Ke si Black itu, si Black Tan itu. Black Tan. Itu juga Black Tan. Itu Black Tan. Nah, kalau itu mah jangan, Om. Itu nantinya jadi burbul kampung. Ya kan, ya? Wih. Ih, gede sih. Gede ya? Ini gede. Cuma banget, Ben. Enggak, ah. Ini ringan nih, 40 kilo. Enggak mungkin. Ini ringan. Ada mungkin sekitar 80 lah, 80 mau ke 85. Sama 84-an. Sama kayak yang abum yang itu yang coklat tuh. Sama tuh. Sama, sama. Cuman yang ini mukanya lebih serem. Mukanya agak songong ya? Iya. Tapi kalau anjing hitam sih emang ini, Mas Bro, emang apa? Emang menyeramkan, ya. Tapi kalem. Kalem. Tapi dia tadi kayak ada sedikit agresif ke anjing lain, ya? Dia emang anjing lain agresif. Agresif. Ke anjing lain, ya? Iya. Yang ini nggak bisa dekat anjing lain. Oh, yang ini emang nggak bisa, Mas Bro. Agak wih. Songong. 80. Oh, ini nih waktu 82. 82 kilo, iya. Tuh. Yang coklat. Wih, anjing segede gini 8. Masih beratan anjing daripada Mang Beben, Mas Bro. Om, kalau misalkan nanti ada anakannya dari yang ini, dari yang coklat atau dari yang itu, kisaran untuk penjualan anjing apa? Borbol di start Burbul? Dari 50 sampai 120, Mang. Start dari 50? 120. Wih. Ini yang coklat. Gila, ya. Mana yang, oh, yang coklat 86, 86, Mas Bro, tuh, ya, 86 kilo, benar, gila, ini cuma beda sekitar 6 kiloan ya, 5-6 kiloan ya? Iya, ya kalau mau digemukin juga sama, terkejar. Wih, jangan loh, belum, nanti aja. Ntar mau dikawinin dulu. Kan mau dikawinin dulu, biar loopnya nggak telat ya. Iya, ntar mau dikawin, ini yang lahiran. Oh, yang lahiran yang itu di dalam? 82 kilo, ya. Mas Bro. Lahiran. Gila. Oke, Kang, lanjut, Kang. Keluarin yang mana dulu, Kang? Yang lain lagi, Kang. Itu yang spesial kali. Ini si Songong nih, si Songong. Masukin tuh si Songong. Nah, ini Mas Bro sebenarnya ada lagi tuh satu lagi tuh yang gede tuh. Dia warnanya Black Tan juga. Cuman dia lagi sakit. Hah? Jadi nggak bisa dikeluarin, ya. Biar senang. Lagi sakit dia. Kasih apa kami, Bos? Yang mana? Oh, ini keluar yang ini nih, yang satu nih. Ini habis kawin. Ini habis kawin. Nah, kalau ini mah barengan yang pertama datang burbulnya, ya. Iya. Wih, makin tinggi aja dia. Kalau ini dia warnanya coklat macan, ya. Coklat blinder. Jadi kalau piara burbul nggak usah takut nggak gede, Mang. Pasti gede. Gede. Pasti gede. Tinggal mau gede mungkin apa enggak aja. Emang udah basic anatominya gede, ya? Iya. Wih, kalau ini tongkrongannya kayak jantan. Iya. Oh. Ini tuh anjing yang Mang Beben lihat waktu di Thailand. Iya, waktu di Thailand, ya? Iya, waktu di Thailand. Wih. Ini usianya berapa tahun? 2 tahun lebih dikit.
2 tahun lebih. Mau sedikit. 2 setengah lah, kan 2 kita udah hampir setengah tahun dari Thailand. Iya. Ini baru dikawinin, Om? Baru kawin sama Merle, Bendok. Oh, dikawinin ke Merle? Iya. Harga berapa ini? 280-an kok, kemarin. 280? Iya. Sama kos 300 juta. Loh. Iya, 300. 300 lebih 10. Anjing, harga 310 juta, Mas Bro. Ya, ini lagi abis dikawinin sama si Jangko, ya. Iya. Nah, itu kalau dikawinin ke Bendok jadinya apa, Om? Bendok. Jadi disebutnya anakannya papisnya Bendok. Bendok. Cuma Bendoknya udah bukan Bendok yang biasa, udah Bendok yang gede banget. Iya sih. Soalnya mamanya gede banget, ini waktu gemuk lah hampir 80. Sekarang paling 70-an. Berarti kalau misalkan yang Merle si Jangko kawin ke sini mah bisa keluar Merle juga ya? Bisa. Nanti buat itu namanya sekarang di Thailand tuh Borbol 50%. Borbol 50%. Ya, nanti dikawinin lagi jadi Borbol 75, kawinin lagi jadi Borbol 87. Berarti anaknya kawinin. Kawin lagi ke Borbol. Baru keluar yang muka badan Borbol aslinya. Iya. Ya. Cuman ada Merle-nya. Iya, di sana lagi dikonsepin. Di Thailand lagi dikonsepin, di Jambi udah dilakuin ya. Udah dikawinin. Udah di Thailand udah juga. Udah juga. Nah, saya udah ngirim bahannya juga Borbol 75%. Widih. Beli lagi? Beli lagi 2. Astagfirullah. Terus aja belanja anjing. Belum nyampe? Belum. Belum, masih papis. Oh, masih papis, Mas Bro. Masih usia 2 minggu. Widih. Coba Kang keluar yang ini, Kang. Satu lagi yang ini, Kang. Nah, itu susah. Oh, susah? Gak mau ditaliin. Cobain deh, Hu. Gak usah pakai tali, Hu. Ih, nanti kabur, Om. Enggak. Nah, Mas Bro ya, kalau yang Mang Ben kan kadang sering lihat juga, Om, di TikTok gitu kan. Iya. Habis lepas baru ditali. Habis lepas baru ditali. Nah. Wih, yang itu agak agresif tuh, pengen main. Ini kalau lihat di TikTok, Om, muka-muka burbul tuh biasanya yang muka kayak gini ya, potongan-potongannya. Kalau yang gini maksudnya berarti apa? Standar, Om. Standar lah, udah. Hei. Pemalu dia, takut. Karena digonggongin sama yang itu. Standin aja, Om. Wah. Dia nggak mau lihat si itu gonggong terus. Ini 2 tahun juga, Om. Usianya 2 tahun juga. Setahun ini mah. Setahun 2 bulan. Wih, setahun tapi gede. Ya, masih bisa maksimal nanti. Sabar aja yang penting. Borbol nggak usah tapi nggak gede, Ben. Pasti di atas 60 kilo. Pasti di atas 60. Pasti. Wih. Kalau rawatnya bener pasti 60, 70, 80. 60, 70, 80 kilo, Mas Bro. Gila ya. Betina ya. Paling kecil 55 lah betina. Tapi kalau bulu-bulu kayak gini sehari makannya berapa, Om, porsinya? 800 gram. 800 gram dog food. Kalau pakai raw food? Raw food 3 kilo cukup lah. 3,5 kilo, 4 kilo lah. 3 kilo? Ya, 3-4 kilo. Satu lah. Ekor? Ya. Ih. Makanya kuat banget. Ya anjingnya juga gede-gede, Mas Bro. Tuh ya. Kalau kayak buli aja udah 2 cup udah 800 gram. 800 gram? Iya, ini bisa ini kalau ini 800 gram sama ayam setengah kilo. Wih. Kalau dog food doang sekilo lah sekali makan. Ini berarti ada betinanya ada 1 2 3 4. Betina semua, jantan cuma 1. 5. Sombong. iPhone ya, dari tadi Om bilang Ben lu ganti iPhone ya. Netizen nonton AdSense biar Beben gak beli begini biar enggak dilecehin Bobby San terus. Masih terus nih enggak punya. Makanya lu nonton AdSense-nya Beben TV Reborn. Eh, makasih Om Bobby. Taruh depan kandang semua. Oke, Mas Bro, kalau gitu makasih banyak buat Om Andre ya. Sekarang kita mau lanjut bikin konten ngasih makan ya. Ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap cekidot aja. Jangan lupa buat di support channel YouTube Mang Beben. Terus channel YouTube Om Bobisan juga. Dan juga di follow-follow akun Instagram @jambisuperbull, @bobisan, dan @bebentipirbon. Hatunhun, terima kasih.